wabarakatuh. Kepada Allah Ta'ala awak bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awak berterima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada masyarakat kuntu ambo ucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairul jazak. Dalam perjalanan hidup ambo 40 tahun, rasanya 10 Muharram ikolah yang paling berkesan. Full, penuh zahir dan batin. Batinnya penuh. Ziarah di makam Syekh Burhanuddin, membaca macam-macam zikir sampai 20 ompek adab. Ibarat cas HP bukan cuma cas, dapat power bank. Full, balik dari kuntu gua full, siap berperang. Cuma enggak lo ada Israel kan. Itu zahirnya. Adapun batinnya, adapun zahirnya sehat wal afiat. Mandi airnya segar, makannya satu talam wadah. Memang kami di Mesir makan pakai talam, jadi talam kece. Nah, ketek Maroko pun ketek, di Sudan pun ketek. Talam godang di kuntu ramai. Di abu-abu punya cuba ada. Di kolam mampu. Untung ada ustaz pakai senter. Senter. Wah, subuh gua, tahajud gua, imam pertama kau naik cuba ada. Hilang suara. Imam kedua itu yo. Jadi kata Ustaz Isran tadi, nampaknya sodo-sodo imam kok kono, kono ibu ya. Itulah bahagianya awak. Alhamdulillah zahir dan batin. Jadi subuh iko, malamnya tahajud, masuk ke dalam tadi tahiyatul masjid. Sesudah itu solat sunat wudu, sudah itu sembahyang sunat taubat, sesudah itu sembahyang sunat hajat. Itu dari jam 3 sampai 3.30 tadi. Sesudah itu barulah awak tahajud. Sesudah tahajud dengan ayat Masya Allah, Tabarakallah, Jazakumullah Ustaz Isran, Ustaz Abu, Ustaz Zul Ikrami. Lalu kemudian awak sampailah masa puncak, habis ke ujung. Allahumma barik, ke doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku iko pada waktu pagi, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi berkah itu bentuk lobah, lobah, an-nahl. Berkah itu bentuk lobahnya towong. Di mananya nampak ada bunga mani, di situ nyenggok. Jadi pagi kok lobah kok towong. Di mana nampaknya ada bunga-bunga mani, inggap. Dan makasih bunga mani itu adalah orang nan duduk di masjid sampai matahari terbit. Makanya Nabi, sahabat Nabi tabi'in, nyo menunggu matahari terbit. Matahari terbit itu bahasa Arabnya syuruq. Syuruq, terbit matahari. Jisiko ada kalender. Terbit matahari syuruq dikuntu tanggal 29 Agustus iko indak berubah-ubah sampai hari kiamat. 29 Agustus baik 2020 maupun selanjutnya. Di situ dibuat syuruq matahari terbit jam 6.3 boleh terbit matahari. Waktu terbit matahari di situ awak tidak boleh sembahyang. Sebab waktu matahari terbit itulah yang disebut dengan qarnai syaitan, dua tanduk setan. Maka lalukan, lewatkan 12 minit. Dari mana datang waktu 12 minit itu buya? Kata Nabi, qaida ramhin, matahari setinggi tombak. Jadi kalau diukur menurut ilmu astronomi, waktu matahari naik itu sampai setinggi tombak 12 minit, itulah waktu yang dipakai orang kafir musyrik menyembah Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tawud, Naham. Maka awak tidak boleh menyamai itu perbuatan orang kafir musyrik. Maka jam 6.3 boleh tambah 12 minit. Jadi 6.25. Ah, nanti awak kau sampai 6.25. Yang ponek lolok tak apa-apa. Kamera aku tak lolok. Sampai jam 6.25
Man sholla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah. Sesudah itu summa qa'ada, inyo duduk yadhkurullah, berzikir mengingat Allah. Jadi esok kalau ustaz ndak ada, buya ndak ada ceramah, duduk aja di masjid. Baca Yasin, baca kulhu agak satu kali, tengok satu ulun jo sampai 630 ribu kali. Lalu kemudian la ilaha illallah tahlil, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Man shalla subha fi jama'atin, siapa sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada, ndak kalunya lagi lepas sembahyang subuh, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Dah terbit matahari, tunggu 12 minit, melalukan waktu dua tanduk setan tadi, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat dua rakaat. Namo waqatunya syuruq, namo sembahyang sunatnya isyraq. Aku nanti ya sembahyang dua rakaat masing-masing, usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah, tidak panjang macam Ustaz Isran tadi, bisa saja. Kulhu memanglah biasa. Nah, siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, sembahyang sunat dua rakaat, dapat apa? Kanat lagu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Begitu diriwayatkan oleh Imam Abu Isa ibn Saurah At-Tirmidzi dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Statusnya hadithun hasan. Mudah-mudahan awak istiqomah membuat amalan-amalan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, amboi tidak mengajak berzikir karena majlis ilmu juga majlis zikir. Majlis awak majlis ilmu membaca Quran. Quran ambo yakin bapak ibu hafal sodonyo surat yang akan awak kaji. Al-Infitar juz 30. Idza sama'u fatarat. Itu yang akan awak kaji. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang inyo baca kitab Allah. Summa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian inyo mengkaji isinya. Tiga, duduk di rumah Allah. Kini banyak juga orang duduk di rumah orang. Awak duduk di rumah Allah. Sesudah itu apa nak awak baca? Quran surat Al-Infitar. Summa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Aku nak awak kaji insyaAllah. Tiga orang nak buat ompek dibalas Allah Ta'ala. Apa pembalasan Allah? Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ikolah nan tak bisa diboli pakai pitih. Ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kalaulah ketenangan itu bisa dibeli dengan uang, tak ada orang kaya bunuh diri. Betul? Kalaulah ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tak ada pejabat-pejabat yang risau, stres dan depresi. Kalaulah ketenangan itu bisa dibeli dengan uang, tak ada artis-artis yang pakai sabu narkoba. Karena mereka hidupnya nampaknya tenang, tapi rupanya hatinya galau. Ketenangan hanya datang dari Allah. Apa syaratnya? Duduk di masjid, berzikir dengan Allah, membaca kitab suci Allah. Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan dalam hati. Makanya kalau ada jamaah dan tertidur, itu tanda hati tenang. Kalau hati tidak tenang, tidak tolong-tolong. Tanggal jam 2 malam dulu, bapak gua berondol, bila COVID ke selesai. Tidak tenang. Tapi kalau orang tenang dalam hati, uang-uang barat itu banyak kono penyakit indak dapat lolok, namanya insomnia. Jangan juga lu nama anak. Siapa nama anak? Nia. Nama lengkapnya insomnia. Insomnia kok penyakit indak dapat lolok. Stres. Baik rumah sakit, sebaiknya konsultasi kepada pakar
psikiater, pakar jiwa. Pak psikiater, saya sakit. Apa sakitnya? Sudah 2-3 malam gak bisa tidur. Nah, makan ube iko sebelum makan, ube iko setelah makan, ube iko 3 hari sekali, ube iko 2 kali, ube iko mengonang ube-ube iko, bertambah sakit. Dimakan ube, lolo. Habis dosis, kumat balik. Tidak ada ketenangan kecuali yang datang dari Allah. Nazalat alaihi musakinah. Sesudah diturunkan Allah ketenangan, hafat bihimul ghasyat bihimur rahmah. Awak diliputi rahmat kasih sayang Allah. Dek kasih sayang Allah itulah mako gajah indak ado memijak anaknya. Gajah nenggodang. Ada juga gajah ketik, gajah kui. Ndak ado gajah menginjak anaknya. Dek rahmat kasih sayang Allah itulah seekor monyet menarik anaknya yang dipukul, ditabrak mobil, meleleh air mata monyet. Gambarnya nampak ambo dikirim dek uang di WhatsApp. Ado kasih sayang dalam hati. Dan awak masuk surga bukan dek amal awak. Lain yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satupun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, ambo pun indak masuk surga di amal ambo, kata Rasulullah. Lalu engkau masuk surga itu kenapa ya Rasulullah? Illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatih. Awak masuk surga karena rahmat Allah. Nazalan alaihi musakinah, turun ketenangan dalam hati. Wasiat bihimur rahmah, awak diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, awak dikelilingi malaikat. Oh, keliling awak kok malaikat-malaikat. Malaikat rahmat. Ada juga yang didokek malaikat, malaikat maut. Awak malaikat rahmat. Nah, kau nanti di akhir majelis awak agak-agak 10 minit menjelang 6.25 awak berdoa. Apa buya tu kalau pengajian ada doa di ujung? Kono ingin diaminkan oleh malaikat mengaminkan doa awak. Orang tak mau mengaminkan tak apa, malaikat mengaminkan doa awak. Nang kau empek. Dibanggakan Allah Ta'ala. Nazalan alaihimus sakinah, wasiat bihimur rahmah, hafat bihimul malaikah, wa zakarahumullahu fiman indah. Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah cuma nak memboi tahu pada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Hai malaikat, kata Allah. Yo ya Allah, apa kau jurang di Pekanbaru pagi Ahad kau bersepeda? Bogor sepeda 60 juta. Umroh tak pernah. Bogor sepeda 30 juta. Berkurban kambing kui. Apa kerja mereka subuh Ahad hari libur ni malaikat? Mereka tidur pagi sampai jam 9 hindak sembahyang subuh. Manama siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uduni. Setan, maaf, setan kencing di telingoi, hilang sembahyang subuh. Awak sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang sunat macam-macam, sembahyang qabliyah, sembahyang subuh, duduk berzikir, masuk surga? Alun juga ya. Syarat masuk surga yang satu belum kita lengkap lagi. Apa tu? Mati. InsyaAllah awak mati husnul khatimah. Amin. Syarat husnul khatimah tu istiqomah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat dua-duanya. Kata, hah? Dapat dua? Rupanya bininya dua. Pertama istiqomah, kedua husnul khatimah. Apa golak, ibu bongi. Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Apa kerja mereka wahai malaikat? Apa kata malaikat? Mereka bangun jam 3 malam tadi ya Allah. Jam 3 malam mereka tidak lolo? Tidak ya Allah. Kenapa mereka tak tidur jam 3 malam? Real Madrid PS Barcelona.
itu yang dibanggakan Allah. Mereka melawan kantuk mereka. Wa minan laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjad, lawan kantuk, lawan berat mata. Jaga mereka ya Allah. Padahal ramai. Susah masuk ke WC, ngantri mereka ya Allah. Ini kok Ustaz cerita apa? Pengalaman nambo pagi tadi. Tu nambo ke tepi sungai lah. Lah nak masuk ke dalam kotak apa? Aduh lah orang batuk. Dan. Untung kamu tak masuk. Bangun mereka ya Allah tengah malam. Datang mereka ke masjid ya Allah. Berzikir mereka ya Allah. Mengumandangkan asmamu ya Allah. Meleleh air mata mereka ya Allah. Ainani la yamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan kena api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang menangi dek takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Isran membaca ayat-ayat azab kepada umat Nabi Nuh. Meleleh air mata, menangi. Begitulah kalau sudah hati disentuh oleh Al-Quran. Kata Nabi, kalau hati kau elok, hati kau lembut, hati kau baik, idza salahal qalbu salahatil jawarih. Kalau sudah hati elok, mata menjadi lunak meleleh air mata, tangan menjadi lembut mengusap kepala anak yatim. Maka sebenarnya hubungan-hubungan awak, amal-amal awak berapa hari kau adalah untuk melunakkan hati. Tak ada hati kau tak dapat menangis. Ada jemaah umrah dulu, kawan nama upaya umrah. Lain-lain tu menangis, gua tu akan bangkit umrah. Selamatkan kami ya. Ini enggak. Sampai ke Mekah memandang Kaabah, dan lain menangis. Allah menengok Kaabah. Ini enggak, selesai. Selesai waktu tahallul, uang menangis. Alhamdulillah Ustaz, dah selesai umrah bersih dosa. Ini nyantai. Apa enggak menangis? Enggak. Tidak ada ibu hati apa? Tidak. Sampai hari terakhir tidak balik, tawaf wada. Tawaf terakhir, hilang apa kau? Hilang. Dicari dek kawan nambah kau. Kau mana lah apa kau pergi? Dicari rupanya di samping Kaabah tu sedang menangis. Menangis di samping Kaabah. Sudah tu ditanya dek kawan nambah kau. Apa menangis? Iyo. Tapi berapa hari kau apa lah dah menangis? Indah. Dia apa menangis? Ambo menangis, dia apa ambo nak dapat menangis? Itu nama tangi kan? Kenapa orang menangis, kenapa ambo indah? Itu nama tangi kan? Jadi awak kau manusia, selama diambil pisau di bola tangan awak kau, kalau darah, maka pasti awak menangis. Kalau ada orang nak menangis, cubalah ambil pisau bola. Kalau kabel Robocop ni nak menangis, transformer ni. Nah, jadi ibadah-ibadah awak kau melunakkan hati. Kalau udah banyak tahajud, banyak mendengar ceramah, udah ziarah kubur, hati ndak jual lunak, berarti memang sudah sumum. Bukan sumpah. Somom bokmon omyon pokak tuli bisu buto layaktilun. Indak dapat diajak lagi berpikir merenung. Itu tujuan Islam kau datang, untuk melunakkan hati awak. Melunakkan daging kambing mudah. Buktinya malam tadi lunak. 2-3 kali kunyah gol. Nah, mari awak lunakkan hati awak dengan mengkaji kau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau baca Qur'an, fasta'iz billah, minta lindung pada Allah. Jangan langsung baca Qur'an. Kena datang setan berbisik-bisik, dibelokkan ya tafsir Qur'an itu. Wah, ambo ndak sembahyang lah ibu ya. Hah? Kenapa ndak sembahyang? Ambo lah baca Qur'an. Kata Qur'an ndak perlu sembahyang. Mana dalilnya? Kok? Fawailul lil musallin. Celaka orang sembahyang. Ah, itu tafsir setan tu. Nah, kau sebelum baca Quran, awak minta perlindungan kepada Allah supaya jangan dibengkokkannya jalan yang lurus.
Karena kojo setan itu la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Sudah lurus jalan tuh, ada bengkokkannya. Tapi yang nama buek polisi tidur jangan tersinggung. Jual lalui jalan, ada bengkoknya. Supaya uang jangan jatuh, supaya anak-anak kecil jangan tertabrak. Yang dimaksudkan ini sudah lurus tapi ditafsirkan mengikut hawa nafsu. Awak enggak, awak membaca apa kata ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aslinya syaitan. Ini orang kini tidak dapat nyebut syaitan. Setan. Maka setan tidak mau poi waktu nyembaca. A'udzu billahi minasyaitan. Kita setan, kenapa enggak pergi? Namo ambo salah sobi kita setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba tengok di situ. Ada la. A'udzu. Kini banyak orang tak dapat bedakan mana la, mana za, mana ja, mana wa. A'uju. Taulah a'uju. Dari awalnya lah je boleh. A. Bukan a. A. U. Ada a, ada a. A'u. Dari a ke dalam. A'u. U. A'udhu billahi minash. Bukan minas. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Ompek itu tak sama. Iku uang kadang sembarang aja. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Apa kok? Kau nak menunjukkan namu di Arab? Untung namu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Topek lah. Jodoh ngau imam mawa di kuntu. Maju imam pertama, Ustaz Isran Bidin, uang kuntu. Naju imam kedua Ustaz Zul Ikrami uang kuntu topek bacuan ni kadang awak sembahyang di musajid uang mantap-mantap uang siko jadi imam ya. Kata Pak Wali, oh maaf Pak Ustaz, itu imam naturalisasi diundang dari kampung lain. Itu konsep dakwah itu. Silakan belajar sejauh mata memandang, tapi sesudah itu balik ke kampung halaman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. 2-3 orang mesti ada yang belajar agama. Liyatafaqahu fid-din, belajar agama sejauh mata memandang. Liyunziru qaumahum, balik ke kampung memberikan peringatan. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang di kampung takut kepada Allah. Mereka bukan cuma balik, tapi mereka membawa pula sahabat-sahabat mereka. Kami kok sahabat-sahabat mereka, Yayasan Tabung Wakaf Umat datang ke Sikok. Bulan-bulan berikutnya nanti kami datang ke kampung-kampung lain, datang ke negeri-negeri lain, datang ke kabupaten-kabupaten lain. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah. Sampai bila kau Buya? Sampai mimda tema taya bawati. Is that? Bismillahirrahmanirrahim. Namu ingin menunjukkan namu bisa aja jadi kori. Bismillahirrahman. Rahman sama Rahim asalnya sama. Rahmah, kasih sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Condo ayam, entah itu tadi ayam tubuh kuku. Mungkin mudah-mudahan lah ambo sobi itu bontinya. Condo ayam. Kalau pagi awak ambil boreh, awak ambil boreh, awak tebarkan beras kok. Kemudian datanglah ayam. Sodo ayam mendapik boreh. Ayam baik, ayam jahat, ayam soleh, ayam maksiat, dapik. Begitulah makna Rahman. Begitulah makna Rahman. Begitulah ayam Eko kelebihannya membangunkan orang sembahyang tahajud. Aduh, ayam kau terbagi dua tugas. Ada yang azannya, ada yang inyo berkukuk waktu tahajud, ada yang inyo berkukuk waktu sembahyang subuh. Ada yang berkukuk jam 8, itu ayam kesiangan. Itu ayam. Ayam Eko mendengau azab kubur. Menengok azab kubur, mendengau azab kubur. Maka siapa yang ingin mendongau azab kubur, apakailah telinga ayam. Telinga orang pula suara hatim tak didongau ni. Ayam
suara orang azab kubur bisa didengar deh. Mana elok? Ayam apa orang? Iyo ke sayang? Ulaika kal an'am, manusia kalau lebih hina daripada binatang. Bismillahirrahman. Rahman kau sodoh nak dapat. Ustaz, ikut tetangga kau ke indak sembahyang, indak puasa, indak pengajian, indak ke masjid. Kenapa gotahnya boleh? Karena inyo dapat rahman. Kalau dah boleh indak ada rahman, anda indak ada rahman kau. Bismillahirrahim. Lelamu mati seluruh. Tapi kena rahmat Allah itu dapat saudara. Bismillahirrahman. Adapun yang rahim hanya orang beriman dan beramal soleh yang mendapat. Makanya disebut kalau sesudah ghafur rahim. Ghafur ampunan. Ampunan Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Ghafurur rahim. Tak ada ghafurur rahman. Bawa masuk ke ayat. Untuk apa ada bismillah, bismillah Prabu ya? Bismillah itu untuk memisahkan antara dua surat. Surat di atas, surat di bawah. Pakai bismillah. Tapi dari mulai wad duha, bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa duha. Kenapa orang bertakbir waktu khatam kaji? Di kuntu bertakbir juga. Ambo tahu, pura-pura tanya. Dikun tu bertakbir. Kenapa? Sebab wahyu lama tak turun. Tak turun wahyu lama. Sampai-sampai apa kata bini Abu Lahab? Wada'aka syaitanu. Setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Muhammad tu dapat wahyu dari setan. Setannya sudah meninggalkan dia, wahyu lama tak turun. Datanglah Khawlah mengambil batang sapu dari bawah tompek tidur. Dapat nyolah bangkai anak anjing Al-Jarwu. Oh, iko sebabnya. Sesudah dikolukan dari dalam rumah, turunlah malaikat Jibril. Jibril, kenapa lama tak turun? Kata Jibril, karena ada bangkai anak anjing. Bangkai anak anjing dalam rumah awak tak turun, Jibril. Iko tiga anjing herder. Banyak pula lagi anggaran untuk makan anjing herder kau daripada anak yatim. Ini miau anjing. Kenapa rezekinya lancar Pak Ustaz? Dek Rahman. Itulah yang dapat. Ditunggu Allah Ta'ala. Wa umli lahum ku'ulur. Ku'ulur nikmat. Ku kasih dia nikmat. Sampai bila? Sampai akhirnya. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi kalau ada orang nan membolo anjing, indak sembahyang, indak puaso, indak bersedekah, indak ke masjid, lancar rezekinya, banyak sawitnya, itu bukan rahmat, tapi laknat berbaju rahmat. Nampaknya macam rahmat, padahal laknat. Wa umlilahum, kata Allah, kulur, kulur, kubuit umurnya panjang, kubuit badannya sehat, kata Allah. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Masuk ke ayat. Iza sama'u fatarat. Iza apabila, ketika. Sama langit. Sama kalau pendek, sama ikan. Jauh tuh dari langit ke ikan. Kok pagi-pagi kok memang terkonang ikan. Iza sama infatarat, tebolah. Iza sama infatarat, ketika langit terbelah. Apa langit terbelah ya? Emangnya langit itu tenda? Kan langit itu memanglah terbuka kan? Apa pula terbelah? Rupanya di atas itu nanawak tengok kini itu, aduh, bangunan di atas itu disebut Allah Ta'ala wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas itu ada tujuh lapis bangunan yang kokoh. Bangunan itulah yang disebut orang kini dengan lapisan ozon. Kalau tidak ada lapisan di atas itulah lama awak mati ditembak di apa? Meteor. Dua bulan, tiga bulan lalu penduduk bumi cemas.
karena katanya ada meteor sebesar lapangan sepak bola. Ada meteor batu godang di planet sana sebesar lapangan sepak bola akan menghantam bumi. Dulu pernah meteor kau menabrak bumi, itu menyebabkan mati dinosaurus, mati sudut. Tinggallah kambing, kucing. Kalau tidak mati, awak lo makan dinosaurus gini. Dua kandangnya. Kalau tidak awak makan inyo makan awak. Datanglah meteor besar. Kenapa meteor itu tak pernah sampai ke bumi? Meteor nang godang, begitu nyokonai lapisan ozon ni kok, macam es batu konai kuali angin, kuali panas, panaskan kuali, ambil es batu. Apa yang terjadi? Mencair es batu. Begitulah. Berapa meter tebalnya? Itu kalau kubah awak kan. Aku nampaknya masjid kau masih perlu bantuan ini. Supaya kubahnya itu. Kalau dinding awak mungkin 30 cm. Lapisan ozon kau tebalnya berapa meter, Bu ya? Oh, 600 km. Jadi kalau ada batu meteor godang, berjalan ini 600 km, godang, ketek, sampai segodang tak hidung. Carilah contoh yang lain, Bu ya. Sampai segodang kerikil, akhirnya jatuhlah ke bumi, segodang ujung ambui. Tapi kalau nyo jatuh segodang bola kasti, pernah jatuh meteor kau segodang bola kasti, jadi danau. Segodang bola kasti jatuh ke bumi, jadi danau. Bayangkan kalau segodang bola kasti juga jadi danau, kalau segodang bola basket, habis awak lamuk. Kenapa kita masih bisa hidup di dunia ini dengan tenang? Karena masih sayang Allah. Lapisan itu belum lagi dicabut. Nanti sampai masanya. Ila sama'u fatarat. Terbelah. Kalau sudah terbelah, masuklah hujan-hujan batu. Masuklah meteor-meteor. Kalau sudah terbelah. Sekarang ini dunia angin. Hangat dunia. Bahasa awaknya global warming. Global dunia warming angin. Global warming dunia angin. Angin dek apa? Karena lapisan ozon ko bocor. Kenapa bocor lapisan ozon? Orang banyak pakai alat kimia, banyak pakai AC, rumah-rumah kaca, rumah nan pakai banyak kaca itu memantulkan cahaya. Ditambah lagi banyak AC, banyak bahan kimia, banyak-banyak plastik segala macam, akhirnya bocor lapisan ozon. Maka begitu terjadi COVID, berkurang produksi pabrik-pabrik, pantai-pantai bersih tak ada sampah, tanam-tanaman menjadi tumbuh dan hijau. Maka banyak yang mengatakan datangnya COVID ini adalah cara Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam. Kata inyo, kata pabrik celako COVID kok. Nah, dan setelah itu maka dunia ini rusak karena manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bah. Sudah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Akibat apa? Bima kasabat aidin nas. Nanti sampai masanya dibukakan Allah Ta'ala. Datanglah uap panas ke dalam ini. Di atas itu angin. Di dalam tanah kok angin. Jangan sangka dalam tanah ini dingin. Dalam tanah ini panas. Buktinya apa? Buktinya gunung meletus. Gunung meletus, Gunung Merapi. Ambo beberapa hari yang lalu ke Sumatera Utara, sampai kami ke daerah Tanah Karu, ladoke ke Gunung Sibaya. Kami ambil air, kami siramkan ke batu. Ada batu godang di tepi sungai, kami siramkan. Ah, Ustaz, cuba tengok. Cuba ambil air, Ustaz. Ah, siramkan ke batu tu, Ustaz. Nampak. Kok menghitam airnya, Pak? Itulah erupsi dari Gunung Sibaya. Punya Gunung Sibaya Eko mengeluarkan uap panas. Ketek-ketek aja. Ini baru bersin-bersin ketek. Ini enggak lo pakai masker. Itu masalahnya. Jadi waktu kami mandi di sungai itu, waktu segodang-godang kulkas. Dari mana lah batu kau datang? Inilah dulu waktu gunung meletus.
Uponya di dalam tanah kok api bergejolak. Api itulah lahar panas. Jadi dulu batu itu menyala, melumpeknya dari dalam tanah. Lumpek ke atas. Dia teh panas, di bawah panas. Kita bisa hidup tenang. Ini semua karena rahmat Allah. Ambo bau balik dari Jakarta potang Jumat sore kemarin. Jumat balik, Sabtu ke Siko. Dibawa ambo ke BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sampai di situ ditunjukkanlah botol-botol bengkok. Botol bengkok, botol bengkok. Dek aku bengkok botol-botol kok, Pak. Inilah waktu keluar uap panas gunung di Yogyakarta. Waktu di Jogja itu keluar uap panas dari dalam tanah kok, naik ke atas. Uap panas itu menyerang rumah-rumah, kaca hancur. Rupanya waktu mereka membersihkan rumah-rumah ini dapat botol-botol bengkok, botol kaca bengkok. Kalau awak bungkuk. Kambing-kambing waktu kena uap panas itu, sapi-sapi, lembu, kerbau, habis dagingnya, habis kulitnya, tinggal tulang belulang macam sudah mati ratusan tahun yang lalu. Kalaulah Allah itu tidak Rahman tak Rahim, diturunkannya uap panas dari atas, dinaikkannya uap panas dari bawah, belaga panas, sudah lama musnah manusia ini. Tapi Allah masih sayang. Wek doso. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menurunkan azab selama kau ada di sini ya Muhammad. Selama ada Muhammad, azab tak akan turun. Kini ada tak Muhammad? Tak ada. Tapi orang-orang yang cinta kepada Muhammad ada. Itu nak membuat azab itu tak turun. Berapa kali Riau kau hampir kena azab, tak sampai. Melumpek. Riau kau macam dilumpati azab. Melumpeknya dari utara ke selatan. Dari barat ke utara. Kenapa? Masih ada hamba-hamba Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kalau disuruh uang istighfar, istighfar fa astaghfirullahalazim. Begitu. Istighfar Bu, astaghfirullahalazim. Ini banyak belum, Pak? Istighfar Pak, istighfar. Kita lanjutkan. Wa idzal kawakibu tasarat. Ketika planet-planet bertabrakan, upunya di hati hawaku ada planet-planet. Ada bumi, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Pluto, ada Mars, ada Venus. Planet-planet ini, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tak mungkin menabrak matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan. Wa kullu fi falakin yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Semua planet-planet itu berputar di atas dan mereka bertasbih. Tasbih planet subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau ada petir, awak mengucapkan subhana may yusabbihu bihir ra'd wa bihamdi. Planet di atas bertasbih, pelepah-pelepah pokok kayu bertasbih. Mana dalilnya Bu ya? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkan Nabi ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ke makamnya Rasulullah? Kenapa? Karena pelepah korma bertasbih. Pelepah sawit bertasbih. Yang sabit pelepah kurma aja yang bertasbih. Kurma itu tanaman sunnah. Sabit kok bid'ah. Kok sodonya tanaman Allah Ta'ala. Oleh sebab itu maka semua tanam-tanaman itu bertasbih. Waktu ambo bercerita tentang tanaman bertasbih, datanglah bapak-bapak Ustaz Soman. Rumah yang ditanami tanam-tanaman dan ada hewan-hewannya, ada burung, bekicau, ada ayam, ada pokok-pokok kayu, itu rumah itu lebih cepat laku daripada rumah yang tak ada tanaman, tak ada hewannya. Bapak peneliti dari mana? Saya tukang jual rumah. Upunyanya sales, sales tukang jual rumah. Pengalamannya ya, waktu berceramah itu di Pasir Pangarai yang Rokan Hulu Islamic Center, datang uang dari Jawa. Ini bagian sales pemasaran rumah-rumah.
rumah yang ada tanaman, rumah yang ada hewan-hewan. Cuma kalau awak ingin memelihara hewan, ikan, gue kulamnya godang, sirkulasi airnya bersih. Kalau mihara burung gitu juga, gue kandangnya godang. Iku kandang ketek menyiksa hewan. Dulu sama Ustaz Arifin Ilham, banyaklah jamaah yang memberikan burung dengan kandang-kandang ketek. Kalau itu kami buka, tidak bisa terbang. Dihuali baru bisa terbang. Sumur hidupnya tak bisa dia terbang. Nah, ini menyiksa. Jangan sampai kita menyiksa binatang, menyiksa tanam-tanam. Planet-planet bertabrakan. Ternyata ini planet nanti akan bertabrakan. Ini bumi, ini matahari. Seandainya matahari ini mendekat ke bumi sedikit saja, sudah lama kita terbakar. Seandainya matahari ini menjauh sedikit saja dari bumi, sudah lama kita beku kedinginan. Dibuatnya temperaturnya stabil, akhirnya kita tenang. Hanya saja kalau kita pernah tinggal di negeri yang dingin, bersyukur di Indonesia ini. Orang-orang Mesir, orang-orang Arab itu, kalau nyoba tanya ke kami, di Indonesia ada musim dingin? Tidak ada. Tanya Buya Dr. Zul Ikram, kalau lah ujian musim dingin bulan Januari, ah, kau tahan mulus. Ambo kalau musim dingin, kau memang jelek tulisan ambo katanya, dek kedinginan. Tengok musim panas jelek dia. Awak menulis tuh sampai nulis ujian. Iya kan Buya? Iya kata Buya. Musim dingin, Maroko turun salju. Musim panas, sampai aspal-aspal meleleh di India. Saking musim panas. Musim tua dompet. Rihlata syita'i was soib. Syita musim dingin, soib musim panas. Ada dua musim lagi. Rabi musim bunga, kharif musim gugur, ompek musim. Ditanya deh kawan, di Indonesia berapa musim? Oh banyak datang. Musim durian, musim rambutan, musim manggi, musim corona. Nah, oleh sebab itu maka planet-planet ini bertabrakan. Kenapa? Karena pada saat itu hancur aturan-aturan. Siapa yang menghancurkannya? Allah. Setelah semuanya hancur, apa kata Allah? Anal Jabbar, aku yang paling berkuasa. Mana raja-raja? Mana yang sombong-sombong? Aku yang paling kuasa saat ini, kata Allah. Oleh sebab itu awak mengaku engkau yang maha kuasa. Berapa kali awak ulang? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada dalam diri awak masuk, aku yang paling hebat, aku yang paling. Tidak semua orang kayu untuk itu. Tidak pejabat untuk itu. Ustaz mau juga untuk itu. Dia selalu di atas orang. Ampun paling hebat. Ampun itu Ustaz Fir'aun. Oleh sebab itu jangan selalu berceramah, menceramahi orang. Awak perlu mendongau. Mendongau orang berceramah. Jangan selalu hanya hadir sembahyang Jumat sebagai khatib. Tapi awak mendongau sebagai jamaah. Ternyata menjadi jamaah itu lebih berat daripada khatib. Pengalaman ambo. Selama ambo khatib tak pernah ambo mengantuk. Tapi waktu ambo jadi jamaah, imam khatib tu buah api-api, awak di situ. Oh, gini. Awak lanjutkan. Wa idzal bihar fujjirat, ketika lautan diledakkan. Dinampakkanlah potang di BNPB itu ombak. Jadi ombak yang biasa ini tiba-tiba ombak itu naik kecepatannya 1000 km/jam. 1000 km/jam itu sama dengan kecepatan pesawat. Begitulah ombak itu datang. Jadinya turun dulu. Turunnya ke bawah, ikan-ikan pun banyak mati. Terkejutlah orang di pantai, banyak ikan, banyak ikan. Tapi orang yang paham, rupanya dia sedang surut. Tiba-tiba dia naik kecepatan pesawat. Habis semuanya. Ombak di tepi pantai, bahasa Jepangnya tsunami. TS, tsunami.
artinya ombak di tepi pantai. Tsunami, datang tsunami, habis. Coba Unan Pedusi, kalau Sumanto datang. Mohon maaf Pak Sumanto. Wa idzal bi'aru fujjirat, ketika lautan diledakkan, kerak bumi bergeser di tengah laut. Kenapa terjadi tsunami? Pertama, lempengan bumi di tanah go, tanah gua do model lempeng sambungan, bergesernya di tengah laut tuh. Ketika bergeser, itu ombak datang. Di mana letak lempengan itu? Ditunjukkanlah ke mata ombo, di siko letak lempengan itu. Lempengan itu dari mulai Aceh, pantai barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jakarta, bawah, di bawah. Mako Kalimantan tidak pernah, Kalimantan awan aja. Uponyo tompe awak pun paling ngeri. Awak ditomak pantai barat, situlah tempat lempengan. Nih, 100 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami. Nih, uponyo bukan sekali. Ini adalah yang berkali-kali. Tapi karena jaraknya terlalu lama, sampai ratusan 200 tahun, banyak yang lupa. Tapi bukti sejarah menunjukkan, bukti-bukti arkeologi menampakkan bahwa dia memang pernah terjadi. Wa idzal qubur bu'sirat, ketika yang dikubur dibangkitkan. Langit terbelah, planet bertabrakan, lautan meledak, hancur semuanya. Hancur dunia. Barulah bangkit orang dari kubur. Semua kita ini akan masuk ke liang kubur. Kalau ceramah ustaz tak masuk ke telingo, indah omong mendengau, maka kalau ada orang mati meninggal, baunya ke topi liang lahat. Lah agak-agak dokek, senggolkan sekejap. Dia masuknya ke dalam. Saya ini Pak Ustaz, kata jamaah, preman Pak Ustaz. Semua dah saya lakukan. Tengok tindik di telinga saya Pak Ustaz. Memang bertindik. Tengok tatu-tatu saya Pak Ustaz. Gimana ceritanya Bapak tobat? Ceritanya saya tobat itu waktu masuk ke liang lahat. Waktu saya masuk ke dalam, tiba-tiba terasa dingin di kaki saya. Datang rasa takut saya. Naik saya ke atas, saya pun tobat Pak Ustaz. Nah, ini cara tobat. Jadi kalau lah ada pengajian tak juga tobat, nah, itulah cara terakhir. Tak juga suntik mati deh. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Dibangkitkan dari kubur, tengok sebelah kanan malaikat, tengok sebelah kiri malaikat, tengok sebelah muka malaikat, pandang ke hati oma-oma. Sehat oma. Adalah orang potong ambo ceramah di Jakarta. Di rumah ibu-ibu tokoh pendidikan, umurnya 80 sekian tahun. Saya melihat ustaz tidak seperti ustaz. Ustaz itu seperti anak saya. Ustaz kalau ceramah sapa juga kami yang tua-tua nih. Jangan yang gadis-gadis saja. Nenen mudo-mudo bawa mau faham. Selama itu ndak ada orang memboi tahu ambo dek sogannya tapi ambo tersinggung. Nah, itu kalau orang tua memboi tahu. Masuk ke dalam hati. Kami-kami yang tua ini siapa juga? Bapak-bapak sehat, omak-omak sehat. Doakan ambo yo mati husnul khotimah. Nah, bangkitlah awak dari kubur. Ada orang yang bangkit dari kubur, masuk bangkit dari kubur, dipandangnya ke sebelah, terkajinya di apa? Muka orang di sebelah itu keledai. Bukan kedelai. Keledai, keledai itu lebih ketek dari kudo. Itu bentuknya kudo je. Dalam Quran ada disebut keledai. Kama salil himari yahmilu asfara. Orang nak membawa kitab tapi indak mengamalkan isinya. Bentuk keledai nak membawa kitab. Keledai itu tiga kereta keledai. Tidak ada guna sampai. Maka jangan heran kalau orang banyak kitab, tiga lemari kitab, tapi ulahnya tak betul. Nah, itu keledai itu. Pandang ke kanan, ke kiri, ada orang bentuk keledai. Iko siapa iko bentuk keledai? Itulah orang yang mendahului imam. Imam bau A, iyalah tau gak? Imam bangkit dari lagi sujud. Allah. Wah, kok capek mana? Iya, imam tu lambek.
Ambo Valentino Rossi. Maka awak sesudah imam tu bar bawa bangkit. Allahu akbar teh bawa bangkit. Itu cao rumus supaya awak tidak mendahului imam. Kalau tidak awak pasti mendahului imam. Apalagi anak-anak muda. Anak muda tu capek. Imam tu pula tu lama. Allah. Anak muda tu bangga tak enggak? Ada orang waktu bangkit dari kubur ya tahabbatu syaikh alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur bontuk orang, kalau kata orang Jawa kesambet, kalau orang kuntu apa, kalau tompek ambo tersapu. Hah? Samo tersapunya. Siapa menyapunya? Jin. Disapu jin, disapu hantu. Hilangkan itu video itu nanti waktu diupload. Kalau tidak saya dipotong. Kalau tidak nanti video mbokoi haters haters itu dipotongnya dibuat iko lah uang tersapu. Ada uang bangkit itu nanti bentuk uang tersapu. Siapa itu? Itulah uang namakan duit, menganakkan duit, membungokan duit, memboi sejuta, meminjam sejuta, bayar sejuta dua tuh. Riba. Ada pulau orang bangkit dari kubur tu, bangkit dari kubur tengok malaikat. Siapa itu? Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Orang nan menghafal Quran, menjaga Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, inyo akan bangkit bersama para malaikat. Itulah imam-imam mawat. Mereka kok bangkit bersama aku. Nah, ambo nak mau maju tadi. Waktu diminta uang kan berapa kali? Ambo balik lah. Dua kali ambo buat tu. Lama-lama muak je maju. Ambo faham hafalan ambo banyak hilang lah. Dek naik-naik pesawat nampak pramugari kau hilang. Nah, aku suka awak bangkit dari kubur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Waktu baik di kubur itulah bau yang tahu apa nan dulu diamalkannya. Ma qaddamat dan dibuat. Dibacakan ayatnya di imam kedua awak tadi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Segodang biji sawi perbuatan baik awak nampak. Sama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dongki, hasad, dendam, menggeser tanah ruang, mengambil sempadan ruang. Qaidah syibrin, sejongkal sempadan ruang awak ambil. Tuwiqa, akan dililitkan di leher. Sab'i aradin, 7 lapis tanah dililitkan di leher. Sempadan sawi, sempadan kobun, sempadan tanah ulaya, geser sejongkal, 7 lapis. Iku awak diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan masuk ke dalam tanah, kojo menggeser tanah ulang. Mati di sopi tanah. Dimakan cacing tanah. Nah, idah. Kadang saking tidak sabarnya, lah joleh tukang gali kubur tu menggali 1.70 meter lah. 1.70 meter, deknya tinggi 2 meter. Waktu akan dimasukkan, bengkok jenazah. Saking kan tidak sabarnya tanah, copeklah kata tanah. Copeklah kata. Copek begitu masuk. Jadi salahlah gua langsung. Sudahlah yang dimuliakan Allah SWT. Sesudah mati barulah awak nampak. Itulah sampai 5 ayat yang awak kaji. Sampai 5 ayat. Ayat ke-6 dan seterusnya awak kaji esok sembahyang subuh waktu panen lubuk larangan. Ingat kan nak boleh tu? Jadi pas panen tu melolok siko itu akan tahajud, witir, subuhnya itu bawa awak kaji ayat ke-6. Ala hazihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah, berkat kemuliaan surat Al-Fatihah. Farrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Azhib humumana, hilangkan segala susah hati kami ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis masjid ini, hilangkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali ummahatina, ibu emak kami yang sudah melahirkan kami ya Allah. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya ya Allah. Kalau masih hidup dia panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadahunna, sehatkan badannya ya Allah. Qawwi imanahunna, kuatkan imannya ya Allah. Sabbit sa'alal imani wal islam, kokohkan dia dalam iman dan islam. Kalau sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahunna raudatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak salih-salihah. Allahumma ba'adhum 'anil fahsya'i wal munkar, jaga anak-anak kami dari perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami waktu ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, bisa kami berdakwah, bisa kami berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya kami beramal sesuai dengan sunnah-sunnah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Waktu kami mati, biarlah anak kami membisikkan ke telinga kami la wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami hisab. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Syekh Burhanuddin Kuntubi, bersama ulama-ulama, bersama ayah ibu kami, bersama keluarga kami, satukan kami. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak sekilas apa. Dari mulai kemarin kami datang ziarah sampai malam tadi sampai subuh ini, mohon maaf atas segala sikap kami kurang adab, tak sesuai dengan adat istiadat di Kuntu, tak sesuai dengan adat syariat, tak sesuai dengan sopan santun. Mohon Bapak Ibu berikan maaf, doakan kami supaya selamat sampai tujuan. Panjang umur, sehat badan, kita akan jumpa lagi. Kita laksanakan sholat sunat isyraq. Aku lukau lihada, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.